Oke guys, welcome back to Iman Show Video Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan belajar mengemudikan kereta. Kereta yang akan saya kemudikan adalah kereta api Singosari Express. Kereta api yang katanya tanggal 17 kemarin itu berganti nama dari Krakatau Express menjadi Singosari Express. Dengan relasi militer Pasar Senen, tapi sekarang keretanya sudah sampai di Stasiun Purworejo dan saya harus siap-siap naik ke sono. Saya mau menjadi masinis ceritanya ini. Oke, mau tahu kelanjutan ceritanya kan? Check it out. Oke guys, kita sekarang sudah berada di dalam kabinnya, kabin CC203. Kita lihat dulu sekelilingnya. Ya, seperti inilah suasana di dalam kabin. Fisik ya ternyata. Dan saya tidak akan memainkan ini ntar. Tidak akan memainkan klakson dengan mode manual. Tapi saya akan menggunakan yang CCC mode yang lebih gampang. Karena saya masih pemula, pemula, newbie. Oke, sekarang kita nunggu lampu sinyalnya dulu berubah dari itu. Lama sih, Singosari, Singosaren, singa bubuk. Dan vlog kali ini mungkin saya akan menggunakan bahasa Jawa ben kepenak. Masalahnya nek gue bahasa Indonesia angel, bukan angel, kago, ora patio biasa. Oke, jadi gue tak weni translate nang iso. Oke, oke. Nunggu sih, nunggu hijau sih, belum hijau. Oh, oh hijau. Kapan? Oke bro, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, OTW Pasar Senen. OTW Purwokerto ya coy. Sedikit info bahwa kereta api Singosari Express ini adalah kelanjutan dari kereta api Krakatau Express yang sudah berhenti beroperasi sejak tanggal 17 Juli kemarin. 17 Juli berarti, oh bukan 17 Juli berarti sekarang ini. Sudah berhenti kereta api Krakatau Express dan digantikan oleh Singosari Express. Oke, kita sekarang di dalam kabin bung dan kita lihat apa yang terjadi di depan sana. 935 tapi tidak. Oke, kita ngebut saja karena kita sudah telat 5 tahun. Jadi kita akan ngebut full speed. Namanya aja Singosari Express dari Jepang. Melalui Shinkansen nih, so. Shinkansen 300 km/jam. Semboyan 35, semboyan nggunake telolet. Oke, dan rute yang saya pakai adalah rutenya Masnit Panetra, yaitu Daob 56 apa Kinesoft Jos. Ora promosi yo, tapi Jos emang. Oke, kita lanjut dinas. Ojo kakean nyocok. Oke, palangiran nutup ye. Wih. Penjagaannya turu. Oke bro, jalannya melihat-melihat jalannya rapo. Jalannya belang jalannya. 76 km/jam. Kita akan melebihi rekor dari Shinkansen Singosari Express Jos. Semboyan 35, semboyan menaiki telolet. Teknisi, waduh sama. Tidak ada 935, jadi kita aman. Jadi saya ini melakukan joyride dari stasiun Purworejo sampai nanti stasiun Purwokerto. Ya moga-moga sampai ya. Masalahnya kalau sampai sana itu jauh banget, hampir 1 jaman. Upload nggak kuat saya mas, 1 giga lebih. Masya Allah beneran itu. Jadi saya nanti akan potong-potong saja nanti kok. Jalannya ya Allah, astagfirullahaladzim, apa ini? Palangiran nutup. Palangiran nutup, jalannya meleot-meleot, api.
sensasi numpak sepur. Oke, kalau nggak ya Semboyan 35. Oke. Telolet. Semboyan 35 mana? Telolet. Senang paling menang ke telolet ya. Tapi berisi kita nggak nih kan. Jadi dua rumah nanti kita sepur kita nggak pernah. Tak benar. Apa mana? Ono 935 nih. Waduh. Mending pindah rumah wae ana. Golek omah sing adoh pisan karo respon. Nang dhuwur gunung menang iso laut nang karep. Loh, nge-lag lho piye? Nge-lag. Karena opo ge? Semboyan 35. Mau ana semboyan opo ya mau ya sing putih-putih loro kae jenenge opo nang aku? Menandakan bahwa 1000 meter lagi atau 1 kilo lagi itu mendekati stasiun. Kalau nggak salah stasiun Duto, kalau nggak salah. Ini kecepatannya adalah 127 km per jam. Burung. Ini burung seberapa ini? Semboyan 35. Oleh. Yo, benar. Itu. Semboyan. Oh, ini nganu. Ini stasiun Duto itu, coy. Saya salah. Oke. PPKN-nya sempurna gitu ya. Semen ini malah mudar. Nge-lag banget sih. Aku banget ya. Ini kayak jalan ini. Mantep. Jalannya belang-belang mas. Mas Nid, jalannya belang-belang. Tapi aku suka. Pertahankan mas. Wuh, ngeri coy jalannya coy. Meliku. Wuh. Iki nang go hunting jane mantep banget ya iki. Semboyan 35 meneh. Berisik-berisik umay wong mas, astagfirullah. Bisa nang gawe router rasa WNE 935 mas. Melasi tanggane, nanti ra. Ngapurane mas. Bisa. Oke, jalannya berkelok-kelok, weh, ngeri tenan cah, weh. Aduh, ini orang ngelek-ngelek ilo ya. Tapi yang nasinya jalannya ini iki. Aku install, jalannya langsung berkelok-kelok, kayak ulo poros, misalnya. Batas. Maksudnya, kurang banter. Susan nyepol, 100 km per jam. Ini jalannya bisa orang melaku-melaku, jalannya. Nah, jalan melaku-melaku ya. Nah, wes rasa di mas ini sih ben aku dewe sepure. Eh, aku naruh sama asisten mas ini sih. Saya tugasnya ngapa asisten mas ini sih. Lungguh manis. Mas ini sudah. Saya harus 935 orang yang mas ini sih. Orang-orang mas ini sih 935 sih. Kalau lelet-lelet menunggu gampang. Iki kapri dingin sama tutup kalau sepur ngadu. Tutup kalau lokomotif. Desel tutup kalau lokomotif. Desel berak. Desel. Cek sudah 35 cek. Oh, iki harus stasiun cek. Berarti dia tak matu cek ya. Tutup kalau lokomotif. Oh, ternyata ini coy. Iki nanjak gua lokomotif coy. Masih ini saya kentir, mabur. Baiklah. Begini hilang. Astagfirullah ngambang masya Allah. Cek, dolanang penumpang di sini ya. Dolanang kereta nih penumpang. Lo ngelak malah kayak piye? Eh mas. Wow, lagi nutup. Pasti nopo gitu. Ngelaknya masya Allah mas. Cek, jadi dolan-dolanang kereta penumpang. Mas ini sudah naik kereta penumpang kan kentir kan mungkin saya saat woi rame nih kira ngerti mas ini sekian kini gitu orang ngerti mas ini sekian kini orang ngerti kira mas ini sih oh mas ini sih mas ini sih halo lu kok kosong sih tiket murah-murah nang mesin numpah ih waduh ya Allah sih mau sehari kita tampol lewu mas ralarang-larang. Terus di lokomotif menelasi nabrak kan.
Wah, jurunya kok kayak gini. Ini adalah lokomotif saya beli dari Mas Albertus Ronaldo, Payware 50.000. Lokomotifnya bagus. Bisa tutup buka pintu. Ini kalau dari luar itu bisa kelihatan mesinnya. Mesinnya itu kelihatan dari luar. Tapi kalau cup reading ya kayak gini lah. Namanya aja cup ya. Paling ditonjolkannya itu cuma bagian kabin saja biasanya. Oke, kita kembali ke Masya Allah 150 km per jam coy. Wani ke merah. Terus mentok lagi. Kurung, mentok. Oke coy, kita mau upgrading lagi. Ini gunanya gua apa sih? Diongkek-ongkek raiso ini. Iya, ini barang ini gua apa ini? Raiso ini. Ini aku nama apa yang anu? Yang iso ikini tuh. Ikini apa? Ikini apa sih? Kayaknya gua anu kotor kayak ngelapis banyu. Lah kayak itu ubah-ubah. Tapi mergo di sisi mode raiso dipencet-pencet. Manual kabeh gua pencetan. Sampai tunggu sih mas, tunggu kalau tunggu sih, yang manis set wah pengisoran, taro-taro sendiri 100 loh 100 mentok, 100 saya katalis mentok saya tulis banter mana tapi boleh pak, jadi itu. Oh iya, ternyata 152 itu udah mentok. Padahal saya sudah tak ganti engine speknya. Menjadi kelima. Stasiun apa ki? Woi, boleh. Stasiun apa ki? Karanganya apa? Rembun. Lauruh. Ngelek. Laptopnya nyong ngelek. Jadi ngelek. Nek laptopnya jenengan api ya wis. Walau-walau. Masih itu. Gila, lagi lokomotif sini apa? Oh, lagi lokomotif sini roneng-roneng. Uang ngentongi, mana kentongan? Ada no maling kan? Wah, jalannya ditumbuhi rumput liar mas, kayak mas Nauruh mas. Itu dipotong ya mas? Iya, saya tuh. Rute ini sudah saya edit. Rute ini sudah saya edit. Jadi ya berantakan lah. Ini adalah kelakuan saya Mas Nip Panetra. Jadi saya tidak menjelekan-jelekan Anda, tapi saya menjelekan diri saya sendiri karena saya yang edit itu salah. Jadi maafkan saya ya. Saya bukan editor yang baik, saya editor yang buruk. Wah, ini metu seronggone ini apa ini? Oh, apa paham aku. Warnanya apa? Warnanya itu. Mungkin yang stasiun kayak itu boleh mandekan ya, semua sehari ya. Malah 12 TV ya. Waduh, gak bener ya sepuluh ini. Satu setengah lapat itu mandek itu banget mas. Jadi ini yang ngerim saya ini sekitar 2 menit ini lebih mandek. 2 menit bayang sih. Ini stasiun apa mana ini? Stasiun apa mau kayak? Gitu sih, ini. Awas. Wah, wow. Ini ada rumah yang tengah sawah. Akan, kalau rumah yang mana kayak gubuk kok kok. Gubuk. Meng. Wih, tahu kok udah bayangin baru. Pernah pada bayangin belum? Misalnya kalau malam-malam itu masinis itu melewati seperti tempat sepi. Lalu ketika masinisnya nengok ke kanan, set, dan itu ada hantu yang ikutin itu gimana itu? Itu kalau masinis yang belum pernah lihat ya kali ya, kan masinis katanya sudah sering lihat ribuan kan? Itu mungkin langsung pingsan. Itu asistennya juga pingsan itu. Tapi ya kayaknya nggak ada tuh. Yang namanya lokomotif kecelakaan itu jarang. Lihat hantu itu jarang. Mungkin kalau masinisnya lihat hantu itu dikasih 935 langsung pergi ya. Woi, pergi.
Anda kalau enggak cara jadi masinis itu mungkin hafal Al-Qur'an kali ya. Jadi hantunya lewat, tep. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hantunya langsung itu berubah jadi transformer itu. Loh. Oke, masih jauh lagi Mas Bro. Dan itu stasiun apa itu? Oke, stasiun Gombong, kita berhenti kali. Stasiun Gombong, Pak. Eh bukan. Kalau enggak Gombong apa ya? Bentar saya sisiran dulu biar ganteng. Mas ini itu harus ganteng seperti saya. Tapi enggak ganteng-ganteng amat seperti saya juga. Masya Allah bablas. Astagfirullah. Ya wes santai. Itu. 95. Saya jelaskan mengapa saya tidak berhenti. Karena saya sudah mengerem dari jauh, tetap saja enggak berhenti-berhenti. Jadi saya langsung. Jadi maaf untuk penumpang ke Singosaren. Singosari maksud saya. Yang turun yang naik di situ saya lewati. Ada naik kereta api lain ya. Ini muncul lagi itu gimana? Nah, muncul terus ganggu gitu nano. Iki nih tak buka F5, iki ana tulisane Anda melanggar kecepatan. Nah, iki Mas Nit sing gawe iki. Ganggu wong ngebut. Weh Mas Nit, ojo digawe koyo ngono. Aku ora iso ngebut tadi ya, ngerti? Sungkem Mas, dan saya mung gitu. Jadi kalau saya itu ngebut sekitar ya di atas 100 lah, itu langsung keluar notifikasi Anda melebihi kecepatan yang ditentukan. Anda harus menaati peraturan di jalan session ini. Itu buatannya Mas Nit Manetra itu. Jadi kita harus tertib walaupun kita bermain game, kita harus tertib. Stasiun apa lagi? Neng, stasiun Soka. Stasiun Soka itu Usnewati hijau belum ya? Turun kayak gitu. Soka kan ada daerah Kebumen. Aduh, sekilainya pegel. Mas ini sekilainya pegel ya kan? Iki tondo apa iki? Tondo silang abang iki apa arene? Rale mlebu kok dilarang masuk. Lagi dalanku raule wis do to sisan. Kalau kamu pernah beli rupiah Mas Cipta Netra, kamu bisa merasakan sangat fantastik bro, rupanya hampir mirip real, tidak membosankan dan tentunya loadingnya itu lama sekali. Astagfirullah, bis itu. Saya sudah trauma dengan bis Damri itu. Itu nyelonong sembarangan. Itu nyelonong dari rumah juga pernah itu saya. Jadi keluar dari rumah, buji. Itu bis keluar dari rumah itu ngapain? Tidur. Buaya besar. Pikiran dulu, biar ganteng. Jarang-jarang ini. Wah, sudah gagan, jam piro ini? Jam lola. Saya rekam jam 12 siang ya. Ini udah ada azan tadi. Berarti menandakan kita harus beristirahat sejenak. Beristirahat sejenak. Oke. Dan kita akan masuk ke jalan lagi. Kita stop dulu, sir. Apakah sudah berhenti? Padahal lampu ini hijau loh. Kok mandek ini? Mandek lagi. Tidak usah lah, bagas dari Swen. Dan itu pernah Purwokerto mandek. Nanti kan Purwokerto ya tapi itu 15 menit loh. Walau menit kita kan suka nanti. Woy, sedian ya lo. Di stasiun sendiri sih. Tak nonton penasaran aku. Di sini stasiunnya. Oke, sih yang lorong ke stasiun. Wah, sebenarnya sudah kono sih. Seru banget. Stasiun seru. Seru mungkin ada daerah aja ya. Aku mau jauh nanti seru banget banget tentang aku mau ke Harjo aku. Aku asli ke Harjo. Tapi nanti seru banget. Nah seru ngerti daerah Kulon, Kebumenan lah. Aku mau bikin acak banget sih. Tapi nih pasti nih ombo. Aku ngerti nih kan hijau. Yang hijau aku ngerti saya nih hijau. Jangan perwangannya kayak itu. Aku tahu melebu rumeti. Mestinya ayu. Tayangnya ngilang. Aku nangis. Wes po? Wes po rumbi. Wes po bati. Wolas menit ya harus dikapan no ini. Nah, sisirannya ngasih rombong no. Ya, jangan. Sisir rombong gue nyisir ini. Saya benang peto nyisir terus.
baterainya entek bro. Nah, oh, ono stasiun menang sih. Ini stasiun terakhir ya, guys ya. Aku ngeplok saya sih ngomong ke semua saya kaya manuk boro sih. Kok dong ngerti ini aku ngomong apa? Kurang ngerti, karepmu. Aduh, aku naik pengen ngomong bahasa Indonesia ya, angel mah. Eru ngono. Oh, karang anyar coy. Pasar utama tekan karang anyar. Nah, ini kayak apa ini? Sepuro apa ini? Oh. Jadi ceritanya kayak Mas Nipi gawe, ini khusus gue sepur kereta pasar utama juga. Ini kayak tengah stasiun Karanganyar ya, coy. Awas, awas. Kasus sengkaranya, tapi announcer ini announcer apa tuh? Yo, announcer ini tak apa jalur utama Jogja padahal aku nganggu kasih mau sehari yang salah apa? Aku sih gak rute soalnya aku sih salah berarti aku kudukan, aku kudu menaati peraturan di grup, di season ini kan ya berarti aku sih salah, yowis, aku ngaku salah sebenarnya aku nganggu jalur utama Jogja mas ngapura mas karena mergane wingi ana sedo njaluk akeh, aku kon nganggo. Kon nganggo pal pajak, kon nganggo Krakatau. Ala Krakatau wis ilang rejenenya. Iki muni meneh, astagfirullah. Materi utama juga. Bagi Anda yang akan turun di stasiun Karanganyar, segera siapkan perlengkapan baju Anda karena Anda akan nyemplung banyu, haus. Ketua lu. Wah, ada buku kan ada gendeng. Aku pas jalan ngulon loh, aku nang Karanganyar nih ya, aduh ya Allah. Apa yang nonton, aku sendal lah. Sing duwe sapa nonser? Woi, sing duwe nonser sapa? Ngaku, mau komen, ngerti ra? Aku gak vlog meneh ra gelem komen. Karangannya. Ya, terus terus ya. Bengep nanjur kabin ini bengep. Nandur, ini apa ya? Ini sambar apa ini? Siapa ini? Setelah aku tanduk ini lah, matang-matang gue senang juru kabin sama tuh ya, gak apa-apa nah itu yang ratri mau ini maju aku gak, aku wani mundur aku rasa gelut mas kaki lek rasa gelut-gelutan tempang bisa ngelit nah. Sombong. Wah, buset, relate ditunggu itu tanaman liar. Sebenarnya dodo mas net, terus potong gitu. Oke. Wah, baterainya rentek loh kang. Baterai HP rentek, ini gue rekam HP ini dira. Oke, 935 rata unai gitu, 935 betul. Wah. Oke, okay. Ini gombong. Saya tekan gombong, wes setelah per menit. Banyak kip per lagi. Orang rasa nyetip, nyetip mana rasa? Oke. Okay. Wah, lampu itu berbelas aja. Nah, belah ini ki, itu nerasalah rumah sakit PKU Muhammadiyah gombong. Rumah sakit Tanyar ini aku nek saben balik kampung itu sih buruk gue udah dibangun buh kapan rampungnya ya belum gue ya nganu lah cepet rampung jadi nana wong loro iso langsung nyemplung kono tung orang dadak nunggu antrian bareng ya saya aku ngotek coy no pura-pura relay di tukuli tanduran ya. Astagfirullah. Iki berarti tenaga syukur kurang akeh nyuwe. Nek jenengan nguyu terus to, biasane syukure mati. Kuwi lho kuwi.
cekep bareng rumput ya, rumput kayak hutan rimba nih. Jadi anjing nang kepuyuh nang jero sepur nguyu wae. Itu kayak cuma wah sopir wah. Kono bis lewat ngisor kono ora mau. Robo iki delok meneh arep mlebu nganu iki. Sebenarnya arah melebu, arah melebu terowongan hijau, terowongan hijau wis yo, saya tuh. Di terowongan ini. Ono sing lucu teko terowongan hijau, gaweane Mas Nit yo. Aku bukan yang elek-elek iki, tapi jan kene saya ditasu. Dadi ke terowongane teko njogoke ra ketara jerone. Kipet kaya ketutup lemah, busuran. Tapi ini es lebu. Es lebu ya bolong. Bolong ya. Sama lebu dengan ya. Wah, itu terowongan ini juga. Itu ada bus dampi lewat kini ini. Ada bus dampi lewat kini ini. Kayak asli itu yang bisa ya. Bus mah kalau Pak Enak Ruf Ruf Rak Ulah lah 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 lah. Wis kan mlebu kan. Jadi nek kan jogo ora ketara, Mas. Jadi nek kan jero langsung ketara ngono kuwi, tapi aku suka itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun Ngijo. Stasiun yang berada di Dayop 5 Purwokerto. Stasiun ini menjadi tempat pemberhentian ketika ada persilangan atau penyusulan. Selalu. Oke, kita sudah sampai stasiun Ngijo dan waktu recording saya sudah sangat lama sekali. Lalu kita akan akhiri vlog kali ini, vlog masinis kali ini, masinis gabungan ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Keep safety untuk readingnya. Sampai jumpa.